Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesama dan keyakinan masing-masing, harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu, harapannya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi ilmu yang bermanfaat, dijauhkan dari segala macam bahaya dan penyakit, serta menjadi orang sukses hidupnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan, pada hari ini kita akan membahas tentang hakikat qada dan qadar. Qada dan qadar merupakan rangkaian rukun iman yang keenam, di mana rukun iman itu ada enam. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasulullah, Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Anak-anak sekalian yang sangat saya sayangi, qada kalau dari segi bahasa mempunyai arti hukum atau ketentuan ataupun kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalau menurut istilah, qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah dari sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya. Sedangkan qadar menurut bahasa adalah kepastian atau peraturan ataupun juga bisa diartikan ukuran. Sedangkan kalau menurut istilah adalah perwujudan ketetapan Allah terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian sangat saya sayangi, dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya qada adalah ketentuan, sedangkan qadar adalah pelaksanaan. Anak-anak sekalian yang sangat saya sayangi, untuk itu qada dan qadar ini
merupakan hak prerogatif Allah. Adapun dalil yang bisa memberikan penjelasan tentang adanya qada dan qadar ini bisa dilihat dalam surat Al-Qamar yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdirnya. Tidak ada sesuatu bencana apapun yang menimpa di bumi pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian yang sangat saya sayangi, dari dalil tersebut dapat diambil kesimpulan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah merupakan hak-haknya Allah, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena yang punya dunia ini adalah Allah. Mau diapakan dunia ini? Ya, apa kata Allah? Ibaratnya kalian mempunyai sesuatu. Anda mendirikan sebuah toko. Mau diapakan toko tersebut, itu terserah kalian. Anda membuat usaha toko, mau membuka usaha jual baju, mau membuka usaha jual onderdil sepeda motor, mau membuka usaha toko-toko bangunan, itu terserah Anda. Karena Anda yang mempunyai toko tersebut. Sebaliknya, dunia ini yang mempunyai Allah. Mau diapakan dunia ini? Apakah ada kejadian seperti ini? Ada kejadian seperti itu? Itu tidak lepas dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bencana, bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Maka dari itu, segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik itu bisa berupa bencana ataupun bukan, semua pasti ada hikmahnya. Anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan, di dalam qada dan qadar ini ada kalanya hukum ketetapan Allah yang bisa dirubah, ada kalanya yang tidak bisa dirubah. Contoh jenis kelamin. Allah menciptakan manusia berjenis kelamin laki-laki. Maka jenis kelamin seperti ini merupakan ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Walaupun manusia merubahnya. Anggaplah manusia merubah aslinya jenis kelamin laki-laki, dirubah menjadi jenis kelamin perempuan dengan cara dioperasi, namun hakikatnya, maka walaupun laki-laki tersebut dirubah menjadi perempuan, namun tidak bisa berlaku hukum seperti perempuan. Walaupun
jenis kelaminnya atau alat kelaminnya itu sudah dirubah menjadi perempuan. Nah, ini merupakan salah satu ketentuan atau kodratnya Allah terhadap makhluk yang tidak bisa dirubah. Ada kalanya kodratnya Allah yang bisa dirubah. Contoh kaya. Anda ingin mempunyai uang yang banyak, maka ini bisa Anda rubah dengan cara Anda bekerja. Ini ketentuan Allah bisa dirubah. Oleh karena itu, yang paling harus kita pahami bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik itu berupa bencana ataupun tidak, semua pasti ada hikmahnya. Anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan, mungkin untuk sementara itu dulu penjelasan dari saya tentang hakikat qada dan qadar. Insyaallah kita lanjutkan di kemudian hari. Kita hanya bisa berharap semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, apa yang kita cita-citakan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita menjadi berkah, dan akhirnya saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.